Tak perlu nak dirisaukan sangat untuk orang push, sebab itu adalah satu unnecessary push. Tapi walau bom daripada Insomnus. Bom, kita tahu bom Infos ini macam mana telah bermula ke Rezia dengan VXM akan mengalami perkara yang sama. Bom dilontarkan sampai kepada Guza, tapi Reza terlebih masa akan meletup di udara dan VXM akan merancangkan satu pergerakan, cuba untuk bergerak ke kawasan kompa untuk Infos VIP. Lontaran bom ke atas, Reza cuba untuk bertahan satu lawan tiga di kawasan lerengan bukit ketika ini nampak cuba, tapi tak ada kena lagi tembakan lepas dari beliau. Mungkin ambil di knockdown, satu hit. Reza dapat satu, Reza cari yang kedua, tapi yang kedua akan cuba untuk naik dan mendapatkan beliau. Tapi nampaknya malang untuk Reza, dia akan dicari di kejaran, di knockdown. Haikul pun cuba untuk menggantikan posisi Reza, cuba untuk masuk dan sekali tangan, tapi tak berjaya juga. Evos sedang pun dijatuhkan satu demi satu oleh Clemity dan rakan-rakan. Mereka akan berjaya tapi tidak untuk berapa kasih kini lagi. Clem terus saja berang lepas dia pun mencari satu orang, dia nampak tapi dia pakai skop 4. Tapi tiba-tiba ada satu kereta terbang. Wales akan dikeluarkan ke tempat yang ke-6. Dan nampak macam Evos mereka dikurniakan circle beberapa kali, tapi cantik lah Insom terlalu jauh untuk menyelamatkan Cik. Mungkin akan pula mengorbankan nyawa orang lain, tapi boreng. Hampir-hampir untuk knockdown guys tu. Betul, tapi sekarang ini YSX masih lagi bergaduh dengan RSG. Kaido, teruskan. Bahaya dekat sini. Rex dah pun berjaya berada di kawasan low ground, tapi dia sangat-sangat sukar sebab Atai dah pun tak ada. Batman telah pun di knockdown. Sekarang smoke akan dibina oleh Rex, tapi kedudukannya diketahui. Oh lama Rex. Begitu cantik. Recall control oleh diri beliau, tapi akhirnya di knockdown kembali. Begitu banyak tim yang dilakukan. Small Boy 1v1 situation sekarang dengan Wairi. Wairi lawan Small Boy. Dan Wairi akan pulang ke lobby. Mereka nak ganggu ataupun tidak? Yap, diorang akan berhenti. Repopo Ricky dah pun turun pada kereta. Third party dah pun sampai. Dan Naoki Psycho pergi ke arah Parang Legend pula kali ini. 4v2 situation. Di tembak bertubi-tubi oleh Naoki dikasih. Tapi masih 4 orang pemain untuk Parang Legend. Repopo berjaya di knockdown. Psycho rendah dikasih. Ini ada Luke akan mula untuk masuk ke dalam. Tapi nampaknya Homeboys berbaki dengan mungkin satu sahaja lagi pemain. Dua sebenarnya, Naoki dan juga Santon. Dan kedua-dua mereka dua pasukan yang berbeza. Tapi Naoki dah berjaya mengeluarkan satu pemain daripada pasukan Farang Legend dekat sini. Tapi Homeboys cuba untuk berjaga-jaga. Lupi dalam keadaan knockdown. Repo Boy telah pun hilang. Adik Luke buat kerja seorang-seorang. Dan adik Luke dua knockdown untuk Farang Legend sekarang ini. Cuba untuk reset kembali. Dan Homeboys berbaki dengan satu. Homeboys telah pun dikeluarkan oleh Fredo sebentar tadi. Kawasan Haikul masih dikeluarkan oleh Evos. Haikul dalam kereta. Haikul bersedia dengan M249. Tapi dibiarkan saja menjadi Guza. Guza menjadi untuk di knockdown. Haikul mencari Haikul kat kawasan belakang. Di kawasan lera dalam bukit. NC dapatkan satu pemain. Malang. 1v1 kali ini. 2v1. Tapi NC akan dikeluarkan oleh Wolf Arrow. Keluarkan di situ dengan satu grenade. Tapi Janik juga dapat satu di sudut yang berbeza. West dapat ataupun tidak terhadap Adi Luke yang bersorangan sekarang ini. Adi Luke dapat dua. Adakah dia akan percaya untuk menamakan riwayat pasukan Wales? Ayo kita tengok perspektif Adi Luke. Adi Luke dapat tiga. All the way. Farang Legend. Sekali lagi. Daripada Adi Luke bersorangan berjaya ataupun tidak untuk dia clash pasukan yang seterusnya. Sebelum ni dia dah pernah clash Team Secret. Adakah dia akan clash Wales? Dia baling bom. Dia cari sudut sekarang ini. Balingan berjaya. Tapi Wales akan menamakan riwayat rakan yang terlebih dahulu. Adi Luke dah balas dendam. Dia akan dilepaskan. Adi Luke rendah. Tapi dia masih lagi berjaya. Berjaya memenangi perlawanan tersebut. Kekeras supaya mereka mampu untuk masuk ke dalam circle. Axis macam biasa, dia pergi ke depan, dijatuhkan oleh seorang Fredo.